sahabat Truex. Di video kali ini kita akan membahas hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Berikut hasil lengkap BRI Liga 1 pekan ke-9 Jumat 18 Agustus 2023. Persebaya Surabaya berhasil menang 1-0 atas PSM Makassar. Di pertandingan selanjutnya, Persita Tangerang kalah 2-3 atas PSS Sleman. Di pertandingan lainnya, Bayangkara FC kalah 0-2 atas Borneo FC. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Sementara di posisi bawah klasemen ada Persikabo dengan 8 poin, Bayangkara FC dengan 4 poin, dan Arema FC dengan 2 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Gustavo Almeida dengan 7 gol. Di posisi kedua ada Alec Martin dengan 6 gol. Di posisi ketiga ada Ciro Alves dengan 5 gol. Di posisi keempat ada Murilo Mendes dengan 5 gol. Dan di posisi kelima ada Junior Brandao dengan 5 gol. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 Minggu 20 Agustus 2023. Persija Jakarta versus Arema FC yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar dan video.com. Sementara di pertandingan lainnya akan ada pertandingan PSIS Semarang versus Persib Bandung yang akan diselenggarakan di Stadion Jatidiri Semarang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar dan video.com.